Tanjung Pinang. Benar kan? Tanjung Pinang satu, di Kalimantan satu. Bang, tadi kita ada tanya Charles Jordan, kesiapannya apa biar adil gitu. Kita mau tanya, dia takut gak nih sekalian tanding di Indonesia? Lo banyak banget fansnya Charles Jordan juga. Coba. Ada yang ngertiin mungkin? Persiapannya buat kan Mr. Kato. Iya. Do you speak English? Yes. Have you prepared things? Ini translate-nya ini, Om ini. まあでも楽しみですね。Oh happy aja. Yeah. Aku pengen nanya sama promotornya nih, Raja Sabta Aji, tepuk tangan dong. Nah ini gimana nih untuk memilih Daud Jordan dan selalu setia dengan Daud Jordan sebagai promotor. Apa yang dilihat dari seorang promotor kepada Daud Jordan calon penerusnya Chris John lah istilahnya? Dari setelah Chris John, jadi kita akan mantau juga nih. Siapa sih ada siapa saja di industri pertinjuan yang kira-kira akan prestasinya naik sampai ke juara dunia. Dan ternyata sampai saat ini hanya Daud, dari mulai SMP kita pantau. Dan juga George Santos, ini dari Tanjung Pinang nih, promotor muda, usianya baru 20 tahun. Kalau George Santos sendiri gimana ngelihat pertandingan nanti sebagai promotor muda, melihat pertandingannya Daud Chino Jordan bersama Mr. Kato? 20 tahun lo hebat banget kamu ya. Hebat lo dia. Kita perlu. Yang pasti sih saya rasa akan sangat seru pertandingan antara Daud Jordan melawan Josita Kakato ini ya. Jadi untuk para penggila tinju Indonesia jangan sampai melewatkan pertandingan ini. Hari Jumat. Pada hari Jumat 5 Februari. Live di SCTI. Dan juga tentunya akan ada surprise di tanggal 5 Februari ini di pertandingan tinju mereka, ini kan big match-nya mereka. Yeah. Ada pertandingan partai pembuka yaitu anak jalanan yang akan bertinju, benar ya? Ada Diam Alex. Mondi alias Hito akan melawan Alex di Cemal. Iya. Yeah. Mondi ntar gua doain ya. Doa aku untuk kamu Mondi. Kalau yang dulu sebelumnya Raffi ya sama Mario ya. Iya. Yang kalah siapa? Raffi kalah. Enak aja lu. Daud, buat Daud sendiri target lu sebagai petinju muda, apa sih yang pengen target terbesar yang pengen lu capai? Ya saya ingin meneruskan regenerasi sebagai salah satu petinju yang dianggap bisa meraih gelar juara dunia. Jadi ya mudah-mudahan doa dan dukungan seluruh masyarakat mampu membawa saya nanti bisa meraih gelar juara dunia. Amin. Mungkin promotor boleh mengambil dulu. Wow, ini. Ini yang akan diperbutkan nih. Wah, ini sabuknya ya. Kalau gue punya sabuk yang akan diperbutkan ya. Asia Pacific Champion. WBO. Targetnya apa juga nih? Targetnya apa? Pada pertandingan ini. Tentu saja. Yakin nggak menang? Lawan Daud yakin nggak coba? Sebelumnya Daud sama petinju dari Jepang pelukan dulu dong. Menunjukkan bahwa ini adalah pertandingan yang sportif. Betul. Gue gak mau pelukan kalau petinju. Sakanya teletabis.